tadi dong. Iya. Lupa. Apa yang lama di itu di tas? Iya siang. Mana sih? Di rumah aja. Tuh kita udah sampai tuh. Udah sampai di lobi. Di lobi. Stop fluid. Kita udah sampai di Aston Fluid. Soalnya enak. Banyak kacang. Kita dulu ya. Registrasi dulu ya. Bocahnya sih. Gak tau kamu sih. Janganlah. Masuk aja di ketok. Masa papanya diketokin? Jangan diketokin ya. Global Jet Perform Call Participant. Siap. Ini jadi hotelnya nih kayak gini. Jadi kalau mau nginep di sini itu ada deposit yang harus dibayar sekitar 300.000. tadi gue diminta 300.000 depositnya. Terus untuk breakfastnya, untuk breakfast dia cuma anak yang free itu di bawah 6 tahun, di atas 6 tahun disuruh bayar. Jadi ntar kalau misalnya itu dipotong deposit. Hotelnya enak sih, cozy. Tuh lu kalau mau berenang di situ juga ada kolam berenang. Kolam berenang, kolam ikan. Kolam berenang ya, kolam ikan ya sih. Kolam ikan besti. Tapi kolam ikannya gede banget besti. Tuh, udah kayak itu ya. Ayo, liftnya sudah ada. Liftnya sudah ada. Ayo besti. Liftnya cukup gede ya. Tuh. Nomor berapa kita ada di lantai 9. 9 mana 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku gak tau sih ini. Oh iya itu. Hmm.
Iya. Iya, 9. Iya, taruh aja. Iya, malum Besti. Agak ribet ya. Jadi ini kita bikin kontennya orang kampung naik hotel. Enggak ya, emang hotelnya agak beda ya. Saudara-saudara kan suka norak, enggak pernah ke hotel. Jadi sudah lihat di sini nya Ricky tuh. Oh, udah selesai, harus dicabut nih. Set. Tuh. Mana nih 29? 29 berapa? Ada namanya. 29023 ke sini berarti. Di sini kita cari deh 29023 deh. Dua sembilan kosong sembilan tiga, coba cari. 023. Iya, 023 coba, ada nggak, mana ya? Oh iya, oh iya nih. Tuh, kamar kita buka, bisa nggak buka nih? Yang tanda panahnya di sini. Tanda panah putih. Ini nih, tanda panahnya yeah. Di bawah. Tuh. Oke, buka. Tuh. Dia harus ditempel. Nah, gak repot ya. Oke, sekarang kita lari dari kamar Aston Hotel and Residence yang ada di Pluit. Dari pintu masuknya kita lihat dari yang sebelah kiri. Sebelah kirinya itu langsung kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya ya. Langsung wastafel, kaca, pengering rambut. Kemudian toilet. Tangannya itu ada lemari. Kaca. Tempat taruh baju deh. Sama brankas. Terus langsung ke tempat tidur. Sofa, TV, AC, terus pemandangannya langsung ke kolam renang. Kan itu pengen tipin orang renang tuh. Udah deh, kita sudah ada di kamar. Kita kan lagi belajar nge-vlog ya, Besti ya. Oh, Besti. Nih deh, lihat sini deh. Wah, lihat kamar. Lihat kolam ikan. Ini Mbak Ica sama Dedek bobonya di sini. Becek sama Dedek bubunya dikasih di sofa. Saya lihat itu. Eh.
Aduh, kayak begitu, Besti. Kamarnya lega ya? Ah, sampai di kamar. Gue malas banget mau ngapain. Pokoknya goler-goler. Tapi asik banget. Ini maskernya nyampah ya. Maskernya enggak enak. Beca mau kemana, Beca? Mau berenang ya? Udah matiin aja deh, silau. Silau lah. Nah, dah. Ya, satu aja yang mati. Satu lagi. Udah lagi, Mang. Ibu anduk aja. Iya, ada. Enggak gelap lah. Itu enak. Nah, kan ada itu, ada masih ada matahari. Malam baru dinyalain lampunya. Ya malam dimatiin lampunya. Mati lampu, lampu mati. Cari tempat sabun dah. Let's go. Ada. Apanya belum? Hah? Kolam berenangnya di bawah. Kolam berenangnya ada di sini. Baca mau pipis gak? Ya. Yang nawarin kencing siapa? Enak katanya, cuman sayang. Papa. Jadi nggak boleh itu nih bro, sayang ini apa namanya banyak pakai partisi. Ini ya itu di partisi nih. Ya, sampai kita. Hotel Aston. Ini kenapa gue pilih Boston Aston? Keren kan ya? Pemandangannya mantap. Jadi ada kayak gitu-gituannya. Mantap kan tuh. Ini masuk sini. Enggak, nggak dalam. Ada nemu putri duyung. Berendam dulu sebentar nih, nemenin bocah, ya kan. Dah berenang. Ini mah nggak dalam. Hah? Ya buat tete ini sini coba. Enggak. Itu. Mana lagi sih tangganya? Habis. Oh, ada sini. Awas dalam segini nih. Ya, enggak dalam. Dalam. Mama kan tinggi. Pak. Video. Gua kira foto.
kedengeran. Gak kelihatan. Ternyata. Jangan dorong-dorong ya. Dingin enggak? Ini yang pernah sini yang? Pernah kesini? Ayo.
Coba deh ajarin baca deh, gimana caranya deh. Iya, lantai 6. Belajar dulu sama adek lah. Harus belajar dulu sama adek. Tadi mama kayak gitu gak mau gerak loh ya. Belajar dulu sama adek kan dek. Iya itu buat itu ntar. Buat makan nanti. Iya semuanya pada mau kesini. Mau lihat itu. Mau lihat gedung-gedung. Kita mau lihat gedung-gedung juga. Tuh, kita mau lihat gedung-gedung. Tuh, ada apa tuh, Dek? Ada lampu-lampu, Dek. Tuh, namanya lampu ada rame-rame. Kalau ada rame-rame. Apa jadi pengen berenang lagi kan? Lampu-lampu tuh. Apa? Oh iya. Ada bintang. Serem, serem, lihat ke bawah, serem. Awas di atas. Kita lagi di atas menikmati pemandangan hotel di malam hari. Ya harap maklum teman-teman, kami dari Deso, biasa di desa, saya pernah lihat hotel ini. Balik ke atas baru nyampe. Di review gue buat
Hotel Aston Fluid ini lumayan ya, recommended banget buat teman-teman yang mau staycation di Jakarta, nyari hotel buat keluarga. Jadi recommended banget. Kamarnya luas, yang dulap, yang deluxe. Kamarnya luas banget. Tuh buat naruh baju anak-anak. Jadi anak-anak kemarin bisa main di sini lari-larian. Enak gak, Dek, hotelnya, Dek? Enak. Enak, Mbak, hotelnya? Iya. Kenapa manyun-manyun gitu? Enak gak hotelnya? Aston. Enak lah ya. Jadi buat teman-teman marketing hotel yang lain yang pengen hotelnya di review secara jujur sama CV Amana Transporter, bisa kirimin vouchernya ke alamat CV Amana Transporter, Jalan Mede nomor 5 RT 01 RW 08 Hutan Kayu Utara, Matraman. Nanti kita coba review secara jujur. Dan kita nggak ada review untuk menjelek-jelekan apa segala macam. Kita hanya memperlihatkan kepada orang-orang kamar dan fasilitas hotel. Untuk ininya nanti mungkin biar menjadi satu referensi buat teman-teman yang lagi mau liburan atau cari hotel buat staycation di Jakarta. Oke, tetap pantengin terus channelnya CV Amana Transporter. Mudah-mudahan konten video yang saya buat kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhirul kalam, saya mohon maaf kalau dalam pembuatan video ini nggak seru, kurang apa segala macam. Ya, kita masih belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di lain video dari CV Amana Transporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.